Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menginformasikan saat ini saya sedang mengambil video di bundaran Bandar Supadio. Yaitu bundaran Bandar Supadio yang belok kirinya itu arah ke Rasio Jaya lurus atau ke Alas Kusuma. Sementara belok kanan itu arah ke Bandara Supadio. Ya, ini bundaran Bandara Supadio. Nah, sebelah kiri belok kiri nanti kita akan ketemu dengan tugu pesawat. Ya, nanti akan kita ambil videonya. Oke. Okay. Nah, itu saya sedang ngambil gambar ngambil video Masjid Awaldin yang sedang kita bangun. Sudah dilakukan pengecatan untuk lantai 1 dan 2-nya tapi belum selesai. Jadi mohon doa restunya. Pengerjaan dinding masjid luar insyaallah targetnya bulan ini akan selesai, tinggal pengecatan saja. Alhamdulillah dukungan semua pihak, baik mental maupun moral, serta doanya dan perjuangan semuanya. Masjid kita untuk tahap pertama sedang melakukan pengecatan. Ini posisinya pas di samping kiri bundaran Bandara Supadio. Ya, samping kiri Bundaran Supadio. Nah, kita lihat di sudut kanan agak kejauhan itu. Nah, itu ada gedung 3 lantai. Itu adalah rumah sakit Dr. Sutomo Angkatan Udara Supadio. Nah, jadi memang masjid kita berdampingan dengan rumah sakit Dr. Sutomo Auri. Oke, kita lanjutkan pengambilan tugu pesawat. Ini adalah simpang 3 sebelah kiri ini terus ke sana. Jika belok terus sebelah kiri maka dia akan masuk ke Jalan Ali Sipto. Nah, jika dia belok kanan, dia akan menuju ke arah Raso Jaya, Pelabuhan Laut, dan Alas Kusuma, melewati Jalan K.H. Abdurrahman Wahid. Ini simpang 3. Ya, ini simpang kanan sana, belok kanan. Ini dulunya ini arah Bandara Supadio. Sekarang itu jalan komplek Auri, Angkatan Udara Republik Indonesia, Angkatan Udara. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat itu ada tugu pesawat. Ya, ada tugu pesawat. Ini taman Dirgantara, ini Taman Dirgantara Lanut Supadio. Nah, ini Taman Dirgantara Lanut Supadio. Bentuknya segitiga. Nah, itu ada pesawat tempur yang dijadikan tugu. Inilah ciri khas bahwa Masjid Awaluddin di sebelah kirinya itu posisinya di Taman Dirgantara itu ada tugu pesawat tempur Suhoq, ya. Suhoq ini tempat taman bermain keramaian setiap hari dari sore sampai malam. Itu adalah beberapa ruko-ruko dan perumahan. Nah, ini tikungan sebelah kanan itu arah ke Rasio Jaya,
bisa arah ke Pelabuhan Laut dan bisa arah ke Alakusuma terus ke Sungai Asam. Nah, belok kiri itu arah ke Jalan Adisipto. Mari kita lihat. Sebelah kiri, kita lihat. Nah, sebelah kiri ini ya jalan arah Adisusipto. Nah, ini setelah lagi kita akan masuki Masjid Awaluddin. Nah, ini Masjid Awaluddin. Kita telah sampai. Nah, masjid inilah yang akan kita informasikan kepada semua teman-teman, semua para dermawan dan para dermatur, semua jemaah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Nah, posisi belakang itu adalah masjid yang kita bangun untuk menggantikan masjid yang lama. Masjid lama ini masih layak untuk digunakan, tetapi kita persiapkan penggantinya. Yang belakang itu sudah kelihatan. Nah, itu ada parkir motor. Halamannya cukup luas untuk parkir kendaraan. Itu sebelah kanan ada menara ya, ada menara satelit Komsel ya. Nah, inilah posisi masjid. Masjid Awaluddin berada di, ya, kita lanjutkan. Ini Masjid Awaluddin. Masjid Awaluddin masih bernama Bandar Udara Supadio, Jalan Arusito, kilometer 16,3. Inilah kawasan kita di Jalan Arusito ini. Masjid inilah yang akan kita, rencananya akan kita lelang. Informasikan dalam waktu dekat lelangnya akan kita tutup. Informasi dari panitia pembangunan, lelang ini akan sudah ada dua peminat, nilainya sekitar 36 juta ya, kami tawarkan. Mudah-mudahan ada lagi yang lebih tinggi untuk membantu kelancaran proses pembangunan selanjutnya. Oke ya, itu saja informasinya dari saya. Mudah-mudahan kita doakan kelancaran proses pembangunan masjid ini sehingga selesai. Oke ya, mohon doa restunya, dukungan baik material maupun moral dan kerjasamanya ya. Oke, salam dari saya, Amah Andi Muhammad alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.